Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channelnya Naun Naun. Saya harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Di video kali ini saya akan memberitahu kalian ya, bagaimana cara mengubah foto profil channel YouTube ya. Bagi kalian yang pengen tahu caranya, kalian simak video ini sampai habis ya guys. Oke, sebelum kita lanjut, kalian bisa subscribe dulu channel Naun Gunawan dengan cara kalian bisa klik dalam loncengnya agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya, oke? Di sini kita menggunakan dua versi. Untuk versi pertama, kita menggunakan setelan di Android. Untuk versi kedua, kita menggunakan kita langsung masuk ke channel YouTube ya. Untuk versi pertama, saya akan jelaskan dulu ya. Kita coba langsung. Oke, sebelumnya kita cek dulu foto profil di channel YouTube kita ya. Kita klik dulu aplikasi YouTube. Kalian bisa lihat di sini logo profil saya belum ada fotonya ya. Untuk mengubah ini ya, yang warna oranye ini, kita klik saja dulu agar lebih jelas. Ini untuk mengubah logo menjadi foto kalian yang kalian sudah simpan di galeri. Kalian pergi saja ke setelan ya, kalian klik setelan tersebut yang ini ya. Setelah kalian klik, kalian pilih akun. Lalu kalian klik Google. Kalian klik mengelola Google akun Anda ya. Kemudian kalian akan dibawa seperti ini ya. Ini adalah akun Google Anda. Kalian klik saja info pribadi ya. Kemudian di sini kalian pilih yang ini ya, yang ada logo si, yang ada tulisan fotonya yang ini, kalian klik. Di sini kalian bisa men-settingnya ya, di tanda pensil ini. Kalian klik tanda pensil ini, lalu kalian klik lagi logonya ini ya, kalian klik. Ini saya sudah punya targetnya ya, tapi bila kalian masih ada di dalam galeri, kalian klik saja upload foto ya, pilih saja dokumen, kalian pilih di galeri kalian ya. Karena saya sudah punya targetnya, saya pilih saja yang ini ya, saya klik dulu. Kemudian seperti ini kalian bisa potong ya, seperti ini. Kalian bisa edit ininya sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Setelah upload kalian selesai, kalian klik selesai. Oke, cukup mudah guys. Setelah itu kalian bisa balik ya, kalian bisa lihat seperti ini, lalu kalian bisa balik. Oke, setelah kita keluar dari setelan, kita bisa cek di aplikasi YouTube-nya ya. Kita lihat ya, logonya sudah berubah yang ini. Kita lihat lebih jelasnya ya yang ini. Nah, kalian bisa lihat ini sudah berubah ya, yang tadinya warna orange sekarang sudah berubah menjadi warna hitam. Ini ada orangnya, cuman agak sedikit gelap ya. Oke, langsung saja kita ke tips yang kedua ataupun yang versi keduanya ya. Kita coba langsung. Di sini kalian login dulu ya. Kalian bisa menggunakan browser aplikasi Google Chrome ataupun browser yang lainnya. Setelah seperti ini, kalian pilih lihat channel yang ini ya. Kalian klik. Kalian klik di sini logonya ya, yang ini. Kemudian kalian klik edit. Setelah itu kalian akan dibawakan ke yang seperti tadi ya, seperti ini. Kalian bisa klik pilih upload video ya, sama seperti tadi. Cukup mudah caranya guys, karena ini saya sudah punya fotonya, jadi tidak lagi mengubah ya. Lebih kurang seperti itulah caranya guys.
Semoga kalian mengerti dan paham cara tersebut ya. Oke, mungkin hanya ini ya video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wawasan kalian jauh lebih penting daripada uang itu sendiri ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Nawan Gunawan agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sharekan. Kurang lebih saya mohon maaf sekali dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini. Terutama untuk keluarga saya Nawan Gunawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.